Pemberian pakan sehari berapa kali? Losdol, Mas. Losdol. Pokoknya entek bro ya. Selain tebo jagung, yang dipakai hijauannya apa biasanya? Kadang kolonjono, Mas. Oh, rumput kolonjono. Berarti mulai nyombur belum lama, Pak ya? Belum lama, sekitar 1 bulan, Mas. 1 bulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Hari ini kita berkunjung ke kandangnya Tepak Nyaman, teman-teman. Untuk alamatnya di Desa Umbul Baru. Kita sudah 2 kali kesini. Ini alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya. Kita akan cek perkembangannya si Basong sama si Basir. Tapi ganteng-ganteng hasil peranakan semua ini, luar biasa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Berapa bulan saya ke sini, Pak ya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Belum lama sebenarnya. Tapi saya penasaran nih, pengen lihat perkembangannya si Basong sama si Basir. Ini kabarnya gimana, Pak? Basong sama Basir? Lolos, lato-lato. Aman, aman ya? Aman. Ini yang Basir ya? Basir, Mas. Ini Basir dulu. Mantep. Yang Basong udah segede ini, yang Basong ini. Cepat perkembangannya, Pak ya. Untuk saat ini umur di berapa ini, Pak? Kurang lebih 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. Mangane suwene. Ini pakan hijauan yang dipakai kebun jagung, Pak ya? Iya, Mas. Kebun jagung, teman-teman. Paling ini cuma pakannya. Pakannya, Mas. Sapi-sapi ini api-api kok. Loh, itu nambah 2 lagi itu. Iya, Mas. Tarwa juga Mas. Tambah lagi sapinya, luar biasa. Kemarin 2 bulan yang lalu belum ada, Pak ya? Belum. Belum ada, ini sudah nambah lagi 2 ekor. Ini ceritanya ngambil babon anak. Iya, Mas. Jantan anaknya ya? Jantan, Mas. Wah, super ini. Mantap. Umur berapa bulan? Kurang lebih 4 setengah nih, Mas. 4 bulan setengah. Lahir puasa dapat 18 hari, Mas, lahirnya. Di sini sudah berapa hari dapat anak ini? 2 bulan, Mas. 2 bulan, berarti saya setelah kesini terus ngambil itu ya? Iya, Mas. Selang berapa hari itu, Mas. Harga berapa dulu bapak anak? 22.500, Mas. 22.500 ya. Sudah di IB induknya? Bisa, Mas. Sudah berapa hari? Satu bulan lebih. Itu anaknya sekarang umur 4 bulan. Nah, teman-teman, umur di 4 bulan setengah, induknya sudah di IB lagi. Adatnya 200, super. 22.500. Hitungannya murah ini, Pak. Nanti kalau ini sudah dikasih nama belum? Sudah, Pak. Sudah. Namanya siapa ini? Pasha, Mas. Pasha? Caro anak sejujurnya Pasha. Kayak artis ya? Pasha, umur di 4 bulan. Ini Bapak Nyaman belinya babon anak. Nanti kalau habis solo harganya udah lumayan, teman-teman. Pasti udah dianggap 15-an, teman-teman. Karena super ini. Indukannya juga sudah diisi. Untuk indukannya Basong sama Basir gimana? Sudah ini bunting belum? Minta lagi tuh, Mas. Oh, minta lagi. Sampean sini itu habis itu minta lagi. Oh, lebih 1 bulan setengah ya. Ini ya. Jadi Basir, teman-teman, tamu ambas jas ini. Mantap. Basir, Basir. Eh, ini sudah mulai dikombor. Sudah. Komborannya pakai apa? Jagung giling, Mas. Jagung giling. Oh, yang ditong itu? Ditong ini, Mas.
coba kita lihat teman-teman. Sama sekitar ini. Coba lihat. Jagung digiling sama daun sedak, Mas. Oh, itu ya. Ini pakai air gitu. Iya, Mas. Pakai air direbus, Mas. Oh, air hangat itu ya. Keren. Ini masih sering dinaikin sih, Basir. Mantap. Dulu kita ke sini itu agak ngambek ya. Enggak ngambek. Kemarin-kemarin enak dinaikin, enggak berontak enggak ya? Sekarang kita mau minta tolong repotin sedikit sama Bapak Nyaman, teman-teman. Kita minta untuk dikeluarkan, bisa, Pak? Keluarkan saja di sini, nanti sebentar saja nanti dimasukin lagi, karena mungkin teman-teman juga pengen lihat perkembangannya si Basir ini kalau di luar kayak apa sekarang. Ini TB-nya di 150, teman-teman. Tinggi banget. Tapi ini yang mau anut. Ini lompeng si Gilanesius. Tuh, Bapak Nyaman aja nggak kelihatan kalau di sebelah sana sapi, teman-teman. Tandanya sapinya tinggi. Mantap, tenan. Ayo, Sir, metu dilit, Sir. Nah, ini si Basir, teman-teman, sudah keluar kandang. Mantap, tenan. Sir. Tinggi badan 150, teman-teman. Muslim wasim super. Mau anu tenang. Coba kita putari, teman-teman. Wah, mantep. Sapinya lompeng. Basir. Sampai dhuwure piro, Pak? 160. Coba nang sebelah sapi ini, Pak. Oh, tingginya. Comboran sehari berapa kali, Pak? Satu kali, Mas. Satu kali. Cuma sore. Kalau pagi enggak dicombor. Pemberian pakan sehari berapa kali? Losdol, Mas. Losdol. Pokok entek bro ya. Selain tebo jagung, yang dipakai hijauannya apa biasanya? Kadang kolonjono, Mas. Oh, rumput kolonjono. Iki daun putin, Mas. Sama daun singkong ya. Daun singkong. Ini berarti mulai nyombor belum lama, Pak ya? Belum lama, sekitar 1 bulan, Mas. 1 bulan.
Sir. Mantap. Gila ditumpai pok tak melaku enggak, Pak? Melaku ora, Dek? Melaku ora? Ora iso ga. Sapinya soalnya tinggi. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Tetap menek. Iku wes. Ayo. Askor sini. Si. Kasine. Kira tok ngerjani sing duwe kono. Lho, engko mlaku. Kira tak ngambek. Mantep. Tingginya dapat, kaki-kakinya juga jos. Kenai, Pak. Mantap. Umur di 28 bulan ini. Edar. Tos. Oke, Pak, diturunin enggak apa-apa, Pak? Dimasukin ke kandang lagi. Ya, masuk kandang, Kali. Pasir luar biasa. Dalam? Hah? Masuk kandang. Ah, langsung, lebu. Tinggi bener. Enggak wedi kandangnya rongkat iki. Pasir gudek, teman-teman. Rongkat iki. Action iki masih pasir iki. Mantap. Terakhir penawaran di berapa, Pak? Ada yang nawar belum? Belum, Mas. Belum. Sudah mau dikeluarkan atau memang belum saat-saat belum, ini? Mas. Belum. Belum, targetnya lebaran haji tahun depan, Mas. Oh, lebaran haji nanti ya. Nih, teman-teman, untuk saat ini memang belum mau dikeluarkan karena mengingat harga memang lagi ya, turun, Pak, ya. Mas. Buat teman-teman saja mungkin yang penghobi sapi, pencinta sapi, ini ada sapi prospek jos. Tinggi di 150. Sapi ini manut ditumpak yoke. Cuma kalau beliau ditanya dijual belum, ya jelas belum, tapi insya Allah kalau teman-teman memang serius senang koleksi sapi superan, nanti insya Allah saya bisa bantu ngitung sama beliau untuk harga yang jelas di atas standar, teman-teman, karena sapinya jos ini luar biasa. Oh ya, Pak, ini terima kasih banyak sudah diizinkan review ke kandang jenengan, semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin lancar. Mudah-mudahan nanti bisa bikin kandang yang jos. Ini biar tambah ganteng nanti kalau pindah kandang ini. Ini tapi saat ini super si Basir, si Basong, terus bapak nyaman beli baru lagi ya si ini babon anak. Itu anaknya namanya Pasha, nama artis. Luar biasa. Ya, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.